Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Get News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Bini Pratama, inilah Get News selengkapnya. Pemirsa, kita menuju informasi pertama. Sebanyak 10.000 massa dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat kawal pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahyar Abduh dan Mori Hanafi saat penyerahan berkas pendaftaran ke kantor KPU Nusa Tenggara Barat. Iring-iringan sekitar 10.000 relawan dan pendukung Ahyar Mori yang berasal dari seluruh kota kabupaten di Nusa Tenggara Barat dimulai dari Taman Sangkareang menuju kantor KPU Nusa Tenggara Barat. Pendukung yang mengiringi mengenakan pakaian adat Nusantara, terutama Sasak, Samawa, dan Bojo. Penggunaan beragam pakaian adat ini adalah berlambang Nusa Tenggara Barat untuk semua, bahwa NTB adalah tempat untuk semua orang, milik semua orang, dan sesuai dengan visi Ahyar Mori NTB religius, berbudaya, dan sejahtera. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Ahyar Abduh dan Mori Hanafi diusung oleh 6 partai pendukung, antara lain Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hanura. Jumlah total kursi dari ke-6 partai tersebut adalah 32 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usai penyerahan berkas dan persyaratan diterima oleh KPU, dalam konferensi persnya Ahyar Abduh mengungkapkan bahwa ini adalah suatu amanah dan kepercayaan bagi Ahyar Abduh dan Mori Hanafi untuk terus berjuang, bahwa ikhtiar politik ini bukan hanya untuk mencapai kemenangan, tapi sesungguhnya kemenangan itu adalah untuk NTB, untuk semua. Nusa Tenggara Barat yang religius, berbudaya, dan sejahtera. Ini adalah satu kepercayaan dan amanah untuk pada kami, Haji Ahyar Abduh dan Mori Hanafi, untuk bisa terus berikhtiar berjuang untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahwa ikhtiar politik ini bukan hanya untuk mencapai kemenangan, tetapi sesungguhnya kemenangan itu adalah untuk Nusa Tenggara Barat, untuk semua Nusa Tenggara Barat yang beriman, berbudaya, dan sejahtera. Karena itu, Ahyar Abduh berterima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh partai pengusung dan juga kepada sekitar 10.000 relawan yang telah dengan semangat serta secara aman dan tertib mengiringi dan mengantarkan kedua pasangan untuk mendaftarkan diri ke KPU. Ahyar Abduh juga mengajak kepada seluruh relawan dan tim pemenangan dan seluruh masyarakat untuk terus berikhtiar dan bekerja untuk terus meraih kesuksesan sambil terus menjaga semangat kebersamaan dan semangat persatuan dalam bingkai NKRI. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Get TV. Mirsa, kita beralih ke pasangan selanjutnya. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalilah, menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Didampingi pimpinan partai politik pendukung, Demokrat dan PKS, serta ribuan masyarakat pendukung. Zul Rohmi tiba di kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Didampingi pimpinan partai politik pendukung Demokrat dan PKS serta ribuan masyarakat pendukung, Zul Rohmi tiba di kantor KPU Provinsi NTB sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalilah menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke kantor KPU Provinsi NTB. Setelah mendaftar, Zul Rohmi langsung menyerahkan berkas persyaratan bakal pencalonan gubernur dan wakil gubernur NTB. Setelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh tim komisioner KPU, berkas persyaratan bakal pencalonan gubernur dan wakil gubernur NTB pasangan Zul Rohmi kemudian diplenokan. Hampir 1 jam diplenokan oleh KPU, akhirnya berkas persyaratan bakal pencalonan Zul Rohmi diterima oleh KPU Provinsi NTB. Sementara itu, Zulkifli Mansyah di hadapan wartawan mengatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB merupakan pesta demokrasi, bukan menghadapi perang. Tapi warga NTB harus mengapresiasi proses demokrasi ini dengan sehat dan baik. Terkait dengan beredarnya isu-isu yang beredar akhir-akhir ini, Zul menegaskan hal tersebut telah dilaporkannya kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dalam pemilihan gubernur dan kami sudah laporkan kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar proses demokrasi jangan dicederai dengan hal-hal yang kurang sehat. Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir proses demokrasi yang dicederai dengan upaya-upaya pembunuhan karakter yang tidak bertanggung jawab. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, mengajak kaum perempuan Nusa Tenggara Barat dari Ampenan Mataram sampai ujung Sape Bima untuk memenangkan paket Zul Rohmi pada Pilkada 2018 mendatang. Dirinya menegaskan keikutsertaan dirinya di Pilkada NTB ialah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, mengajak kaum perempuan Nusa Tenggara Barat dari Ampenan Mataram sampai ujung Sape Bima untuk memenangkan paket Zul Rohmi di Pilkada 2018 ini. Menurutnya, keikutsertaan dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah NTB merupakan bentuk rasa tanggung jawab sebagai perempuan untuk ikut serta dalam membangun NTB. Perempuan NTB dari ujung Ampenan sampai dengan ujung Sape Bima, saya hadir di sini untuk hadir. Karena itu, ia pun berharap akan lahir pemimpin perempuan masa depan Nusa Tenggara Barat. Karenanya, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, maka perempuan-perempuan NTB dari ujung Ampenan sampai Sape bisa memenangkan paket Zul Rohmi. Untuk diketahui, Siti Rohmi Jalilah maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Zulkifli Mansyah yang diusung Partai Demokrat dan PKS atau 14 kursi di legislatif. Saat ini Zulkifli Mansyah menjabat anggota DPR RI dari Dapil Banten, sedangkan Siti Rohmi Jalilah merupakan kakak kandung Gubernur NTB saat ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa dengan Tuan Guru Bajang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Kita beralih ke Lombok Barat. Diiringi masa pendukungnya, pasangan calon paket Zul Khair, Muhammad Izul Islam dan Hudori Ibrahim menyerahkan berkas persyaratan percalonan langsung kepada Ketua KPU Lombok Barat. Setelah melalui proses verifikasi, Ketua KPU Lombok Barat menerima dan menyerahkan tanda terima berkas pencalonan kedua pasangan calon tersebut. Setelah menanti SK dari salah satu partai pengusung, pasangan bakal calon Cawub dan Cawabup Lombok Barat, Muhammad Izul Islam dan Hudairi Ibrahim atau Paket Zul Khair, langsung mendatangi kantor KPU Lombok Barat untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat periode 5 tahun ke depan. Sebelumnya, kedua pasangan calon ini sempat galau dikarenakan SK dari PKB tak kunjung keluar akibat dualisme yang terjadi di tubuh PKB. Penantian itu akhirnya terobati ketika SK dari DPP PKB terkait rekomendasi Cawub-Cawabup didapat pasangan ini. Dan langsung menjadi salah satu syarat yang diterima langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat. Ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Syamsuri menyampaikan, KPU Lombok Barat sudah memberikan tanda terima pendaftaran dari KPU. Hal itu tidak terlepas dari resminya pasangan ini mendapat dukungan dari PKB yang berjumlah 5 kursi serta PDIP sebanyak 4 kursi dan memenuhi persyaratan dukungan 9 kursi DPRD Lombok Barat. Seperti pemberitaan di beberapa media sebelumnya, diketahui bahwa proses untuk mengantongi SK persetujuan pasangan Zul Khair dari PKB sempat cemas. Pasalnya, Hudairi yang merupakan anggota DPRD NTB dari PKB ini berkompetisi dengan sesama kader, bahkan yang satu keluarga dengannya. Saya tidak sibuk dengan urusan yang lain. Saya sibuk dengan kepentingan kami membawa SK yang resmi dan diserahkan melalui tangan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Jadi tiada duanya. Tidak ada matahari kembar, tidak ada double SK, itu melanggar peraturan. Jadi yang ada adalah SK yang saya bawa yang terdiri dari fisiknya dan terdiri dari yuridisnya. Hudairi juga menyampaikan tidak akan mengurus keributan masalah SK tersebut karena akan fokus terhadap SK yang sudah dikantongi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Anam, GetTV. Mirsa, usai menggelar deklarasi di hadapan masyarakat Lombok Barat di ujung landasan Bundaran Gerung, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Naufar Pariduan dan Muammar Arafat, langsung menuju KPU Lombok Barat untuk mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat.
Diiringi ribuan massa masyarakat Lombok Barat, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Naufar Farinduan dan Muammar Arofat merapat ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat untuk menyelesaikan pencalonan pasangan untuk memimpin Lombok Barat periode 2018-2023. Didampingi simpatisan dan ketua komisioner partai pendukung, paslon yang pertama mendatangi KPU Lombok Barat ini telah mengantongi tanda terima pencalonan yang diserahkan langsung oleh ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Syamsuri, di hadapan massa pendukung paslon dan rekan pers yang hadir. F1 salin pengumuman yang dihubungi oleh partai politik 3 parpol, Hanura, Gerindra, dan PKPI dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan. Pasangan ini diusung 3 parpol yang bergabung, antara lain Gerindra yang memiliki 5 kursi, Hanura dengan 3 kursi, serta PKPI yang memiliki 1 kursi, sehingga total dukungan bagi Farin Muammar berjumlah 9 kursi di DPRD. Dengan dukungan yang ada, Farin Muammar sudah menyorakkan bahwa mereka akan memenangkan Pilkada Lombok Barat di hadapan media massa pada jumpa pers singkat yang disediakan oleh KPU Lombok Barat. Salah satu alasan disampaikan bahwa mereka menjadi pendaftar pertama di KPU yang diklaim menjadi indikator bahwa pasangan ini adalah pasangan yang paling siap. Lombok Barat menurut kami butuh pemimpin baru, butuh generasi baru, dan kami adalah harapan baru untuk masyarakat Lombok Barat ke depan. Bakal pasangan calon termuda ini juga menyinggung agar masyarakat tidak tertipu oleh rayuan uang, rayuan aspal, dan sebagainya pada masa kampanye mendatang. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Anam, Ket TV. Masih informasi dari Lombok Barat, memasuki hari terakhir pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat memastikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun ini hanya 3 pasangan calon. Karena kursi DPRD Lombok Barat tersisa 5 kursi dari 2 partai yang tersisa. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat memastikan kontestan pada Pilkada Lombok Barat hanya diikuti oleh 3 pasangan calon. Hal itu disampaikan Ketua KPU Lombok Barat Suhaimi Syamsuri pada konferensi pers yang digelar di Gedung KPU Lombok Barat Rabu sore usai menerima berkas pencalonan terakhir dari pasangan calon Zaitun. Ketiga pasangan itu antara lain Naufar Farinduan dan Muammar Arofat yang mendaftar pertama kali di KPU Lombok Barat, disusul Izzul Islam dan Khudairi Ibrahim, serta terakhir adalah pasangan calon Fauzan Halid dan Sumiatun. Meski batas pendaftaran di KPU menurut jadwal akan ditutup pada Rabu pukul 00 waktu Indonesia Tengah, namun KPU memastikan jumlah peserta ini bukan tanpa dasar. Ketua KPU Lombok Barat Suhaimi Syamsuri menjelaskan, putusan itu setelah melihat jumlah kursi yang tersedia untuk menjadi bakal calon tersisa 5 kursi dan tidak memenuhi persyaratan minimal 9 kursi DPRD. Sampaikan Pak Hati tadi, kita tetap menunggu sampai pukul 24 dalam rangka KPU melayani. Jadi, sekalipun kita sudah bisa memastikan, resmi sudah 40 kursi yang mengusung tidak maka 2 parpol dari 5 kursi tidak dapat mengusung. Suhaimi juga menambahkan untuk pasangan Naufar Farinduan dan Muammar Arofat maju dengan dukungan 9 kursi, antara lain dari Gerindra dengan 5 kursi, Hanura 3 kursi, serta PKPI dan memiliki 1 kursi. Untuk pasangan Izzul Islam dan Khudairi Ibrahim atau paket Zulkhair juga didukung oleh 9 kursi antara lain dari PKB yang memiliki 5 kursi dan PDIP sebanyak 4 kursi. Sementara untuk Fauzan Halid dan Sumiatun yaitu paket Zaitun sudah memperoleh dukungan sebanyak 22 kursi. Ketiga paslon yang sudah menyelesaikan persyaratan pencalonan yang telah menerima tanda terima berkas pencalonan langsung diarahkan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Anam, Ket TV. Kita menuju informasi terakhir. Hari terakhir pendaftaran 2 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bima. Kedatangan mereka diiringi ribuan massa pendukung masing-masing. 2 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bima mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bima periode 2018-2023.
Pasangan Subhan dan Wahyudin yang datang bersama ribuan massa pendukungnya langsung memasuki ruang sidang untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan calon. Setelah melalui proses verifikasi Panwaslu dan KPU, berkas pendaftaran pasangan tersebut diterima dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Pada saat meninggalkan kantor KPU, Subhan Wahyudi harus ditenteng oleh tim pemenangannya, serta harus mendapatkan pengawalan ketat karena padatnya jumlah simpatisan yang datang. Hanya sekedar ingin menjabat tangan dengan kedua pasangan tersebut. Pasangan Subhan Wahyudin ini merupakan salah satu dari tiga paslon independen yang sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU. Selang beberapa jam, giliran bakal calon Rahman dan Umi Vera yang datang mendaftarkan diri ke KPU. Kedatangan mereka pun diringi ribuan massa pendukungnya yang sebelumnya melakukan deklarasi pasangan calon tersebut. Sempat terjadi ketegangan di depan pintu kantor KPU, dikarenakan sejumlah orang memaksa masuk ke dalam gedung untuk mengikuti rentetan kegiatan idola mereka. Setelah melalui proses verifikasi yang memakan waktu hampir 3 jam, berkas pasangan calon tersebut akhirnya diterima dan dinyatakan sah oleh KPU sebagai pendaftar dalam kontes Pilkada Bima. Sampai dengan hari terakhir, sudah ada 5 pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU. 3 di antaranya merupakan pasangan calon independen, yaitu Taufik Tofi, Usman Aka, Sudirman Syafrudin, dan Subhan Wahyudin. Sementara 2 pasangan calon yang diusung oleh parpol, yakni Rahman Umi Vera dan Lutfi Ferry Sofyan. Jadi alhamdulillah, sejak dibuka pada tanggal 8 Januari sampai dengan hari ini, sudah ada 5 bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Kota Bima. 3 di antaranya itu bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, 2-nya dari jalur partai politik. Yang awal kita terima itu bakal pasangan calon dari perseorangan, kemudian terakhir ini hari terakhir kita terima bakal pasangan calon dari partai politik. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Iwanul Muslimin, Get TV. Mirsa, saya sudah jumpa kita di Get News hari ini. Perbarui terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Mewakili tim yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.